waktunya narik nih. Bang, ya, bang. Ya. Ini kok aplikasi Gojek saya kayak gini ya, Bang? Oh, itu. Bentar, Bang ya. Oke. Bang, ini kenapa ya? Oh, itu verifikasi muka sih terbaru dari Gojek, Bang. Oh, emang fungsinya untuk apaan sih? Jadi, verifikasi muka itu fungsinya untuk melindungi akun kita dari penyalahgunaan, Bang. Abang nggak mau kan akunnya dibaca orang lain? Nggak mau dong. Nah, makanya itu fitur verifikasi muka ini bisa mengenali muka Abang ketika membuka aplikasi. Jadi, akun Abang itu makin aman. Oh, gitu ya. Canggih juga ya, Bang. Tapi gimana cara pakainya ya, Bang? Iya, saya ajarin ya. Pertama-tama, pastikan seluruh wajah terlihat jelas tanpa memakai aksesoris apapun seperti helm, topi, masker, atau penutup mulut dan kacamata. Kemudian, pastikan HP dalam kondisi tegak, bukan menyamping, dan keseluruhan wajah terlihat juga berada di dalam lingkaran. Jika wajah sudah terdeteksi, harap menahan posisi HP dan wajah di dalam lingkaran hingga proses pengambilan foto selesai. Kita tidak perlu menekan tombol apapun karena sistem akan secara otomatis mendeteksi wajah kita untuk mengambil foto. Nah, apabila verifikasi sudah berhasil, maka kita akan langsung masuk ke halaman utama aplikasi. Terus kalau verifikasi mukanya masih gagal gimana? Jangan khawatir, kita masih bisa coba lagi sampai 3 kali. Kalau masih gagal juga gimana? Nah, kalau masih gagal juga, segera hubungin customer service Gojek, siapkan KTP dan SIM Anda ya. Supaya nggak gagal terus nih, saya kasih tipsnya untuk fotonya ya. Pastikan seluruh wajah terlihat jelas, jangan pakai aksesoris apapun seperti helm, topi, masker, atau penutup mulut dan kacamata. Pastikan rambut Anda jangan sampai menutup wajah. Pastikan pencahayaan sudah baik dan pas, tidak terlihat gelap atau redup. Tidak ada cahaya berlebihan di latar belakang. Tidak terlalu terang, tidak ada bayangan. Pastikan arah pandang saat vermuk harus mengarah lurus ke kamera dan posisi wajah tengah bingkai. Oh, jadi gitu ya caranya. Gampang banget ya, Bang. Ternyata bikin akun kita itu jadi lebih aman ya. Iya dong, Gojek kan selalu mementingkan keamanan dan kemudahan mitranya. Jangan lupa verifikasi muka ya. Oke, Bang.